Sahabatkompas.com, tagar Wadas Melawan trending di media sosial Twitter Selasa 8 Februari 2022. Tagar itu muncul setelah viralnya video polisi bersenjata lengkap dengan tameng berjalan memasuki Desa Wadas, Kabupaten Purworejo. Polda Jawa Tengah menjelaskan, kehadiran petugas itu untuk mendampingi tim BPN dalam rangka pengukuran lahan pembangunan proyek Bendungan Bener. Terdapat sekitar 250 petugas gabungan TNI, Polri dan Satpol PP yang mendampingi 70 petugas BPN dan Dinas Pertanian. Polda Jawa Tengah sendiri siap menampung aspirasi warga yang mendukung maupun yang menolak. Permasalahan warga menolak pembangunan Bendungan Wadas juga sudah dimediasi Forkopimda Jawa Tengah sejak 2018. Warga yang menolak disebut pernah mengajukan gugatan ke PT UN Semarang namun ditolak. Adapun, LBH Yogyakarta menyebut ada dua warga yang ditangkap polisi. LBH Yogyakarta juga menyebut, ribuan aparat polisi juga sempat mengepung Desa Wadas. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, warga Desa Wadas saat ini tidak perlu takut. Sebab, tim BPN saat ini hanya melakukan pengukuran lahan milik warga Desa Wadas. Ganjar memastikan, pengukuran itu dikawal oleh polisi tanpa ada kekerasan apapun.